الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu bapak kaum muslimin rahimakallah, alhamdulillah hirabil alamin, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah berupa kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sehingga sore hari ini kita bisa berkumpul untuk beramal soleh, yaitu talabul ilmi yang nilainya tidak bisa dihitung kebaikan-kebaikan dan pahalanya. Satu ayat atau satu bagian dari ilmu kita pelajari, kita paham dan mengerti dalam persoalan din Islam dari bagian-bagiannya, ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu khairun min antusalli, lebih baik daripada kita ini sholat mi'ata rokaatin, 100 rokaat. Dalam riwayat yang lain yang sama juga yang senada, khairun min antusalli, lebih baik daripada sholat alfa rokaatin, 1000 rokaat. Itu menunjukkan keistimewaan dan keutamaan kita thalabul ilmi, dan juga ini adalah bagian dari jalan kemudahan dari Allah untuk masuk ke dalam jannahnya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, sebagaimana yang sering kita dengar nasihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kitab Umdatul Ahkam, kitab Usholah, babnya Babul Adhan, bab tentang persoalan adhan. Adhan itu bukan nyanyian. Adzan itu bukan merdu-merduan suara. Tapi urgensi adzan itu adalah seruan dan panggilan. Ini yang banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin. Sebagian besar dan yang kita dengar, ada seruan yang dilagu-lagukan dan didayu-dayukan. Jadi melagu-lagukan dan mendayu-dayukan, dimerdu-merdukan sampai membuat orang merasa takjub karena indahnya suara. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami atau mengerti tentang perkara adzan ini. Menurut para ulama, menurut hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di dalam bab ini atau juga di dalam kitab-kitab yang lain itu juga ada pembahasan secara khusus tentang bab al-adhan. Adhan itu secara bahasa artinya adalah al-i'lam. Al-i'lam, i'lam itu artinya pengumuman atau pemberitahuan. Itu secara bahasa. Itu seperti yang ada di dalam Al-Quran. Ya.
yaitu dalam surat At-Taubah ayat yang ketiga. Kita akan melihat lafal adzan tapi dalam bentuk fi'il amr. Wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Dan beritahukanlah, umumkanlah. Ini pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada manusia pada waktu Haji Akbar. Pemberitahunya apa? Annallaha bari'um minal musyrikin. Allah itu berlepas diri terhadap orang-orang musyrik. Wa rasuluhu, demikian juga Rasulnya. Jadi lafal adzanun itu tadi saya sampaikan fi'il amr itu di ayat yang lain. Ini bukan fi'il amr. Itu adalah pemberitahuan atau pengumuman. Nah, sehingga kalau ayat itu dipahami, ada istilah yaumal hajjil akbar, sehingga orang yang mau berangkat haji itu perlu di adzani. Nah, duka teng mriki enten apa boten Pak Bu? Nek kajenge kesah haji terus kajenge budal ngoten niku, enten adzan riyen. Enten. Boten enten nggih. Soalnya boten sumerap, enten. Cuman umumnya begitu. Nah, ini salah kaprah. Enten. Tidak ada adzan untuk haji, ndak ada. Tidak ada adzan untuk mau berangkat haji, kumpul bareng mau berangkat ke bandara diadzani dulu, itu tidak ada. Nah, demikian juga penafsiran ayat di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-27. Wa adzin fin nasi bil haji. Ya. Dan beritahukanlah. Nah, istilah adzin menggunakan fil amr itu seolah adzanilah. Adzanilah pada manusia itu. Tapi yang dimaksud adzanilah pada manusia itu bukan azan dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, bukan. Tapi beritahu mereka, umumkanlah kepada mereka bil haji, dengan haji. Dan ayat itu kalau di tafsiri azan mau berangkat haji karena sebutannya bil haji. Nah, jadi adzanilah manusia kalau mau berangkat haji, seolah-olah cocok ayatnya. Wa adzin fin nasi bil haji yaitu kari jalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Seolah-olah itu cocok. Padahal ini salah besar. Tafsiran seperti ini tidak tepat. Keliru besar. Karena yang dimaksud adzin di situ adalah pemberitahuan. Beritahukan, ajari manusia itu dengan haji. Dan ayat itu secara khusus arah tujuan panggilannya atau khitab dalam bahasa Arab itu ditujukan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Itu ada dua ayat ya, yang sebagian dari kalangan kita kaum muslimin itu menerapkan dan mengamalkannya kepada mereka-mereka yang mau berangkat haji. Kene jenengan kajenge kesah sing budal ngoten ngenten adzan. Ya, kita tidak perlu untuk mengamalkannya karena memang bukan sunnah dan tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi adzan itu adalah al-i'lam. Itu menurut bahasa pemberitahuan, pengumuman atau diayah, di'i'lam wa di'ayatun. Jadi pemberitahuan dan panggilan. Sehingga menurut para ulama secara syar'i yang dimaksud dengan adzan itu adalah al-i'lamu bidukhuli waqti sholatil mafrudati bi alfadhin makhsusatin. Jadi pemberitahuan masuknya waktu sholat yang wajib dengan lafaz-lafaz yang khusus. Nah, itu pengertian adzan. Jadi pemberitahuan dan panggilan atau seruan.
ajakan di ayatun ila huduri sholatil jamaah, sebagai panggilan untuk panggilan menjadi panggilan untuk supaya kita ini hadir sholat dengan berjamaah. Itulah yang dimaksud dengan adzan. Sehingga kalau ada kumandang adzan, yaitu kita segera persiapan-persiapan untuk sholat. Nah, yang juga aneh tapi nyata di tengah-tengah kita itu kadang-kadang tidak sholat, juga tidak ambil air wudhu, tidak ada persiapan-persiapan, malah itu menganggap sunnah dan kebanyakan kita memperbuatnya. Napa niku? Adzan fil qabri, adzan di kuburan. Ngeten. Adzan di kuburan. Padahal adzan sendiri itu adalah i'lamun wa di'ayatun, pemberitahuan dan panggilan. Si mayite barang ki diadani ngoten niku. Orang-orang juga mendengar. Ning ki mboten enten greget ndang mundut toya wudu kemudian sholat, yang belum sholat sholat goib, tapi itu pun tidak ada sunnah. Jadi azan di kuburan itu tidak ada sunnah, demikian juga komat di kuburan. Nah, kita kalau misalnya ada yang salah satu kita yang meninggal dunia nggih, ah niki nggih, supaya kita hidupkan sunnah ini, tidak ada azan di kuburan mboten enten sunah ngoten, komat nggih mboten enten. Yang ada itu nanti doa, boleh mendoakan di kuburan. Nah, kemudian sejarah adzan. Ini sebelum kita masuk hadisnya, kita perlu mengetahui dan memahami apa urgensinya adzan ini. Karena fadilahnya adzan itu sangat besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai mengatakan lau ya'lamun nasu ma fin nidai wasoffil awwali summa lam yajitu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Seandainya manusia itu tahu, mengerti pahalanya dalam persoalan adzan, baik yang beradzan atau yang mendengarkan adzan atau yang menikmati adzan dan bersiap-siap untuk mengijabai seruan-seruan adzan itu. Seandainya manusia itu mengerti, mengetahui. Wasofil awali, demikian juga seandainya manusia mengerti menempati sof, barisan sholat yang pertama di barisan terdepan. Seandainya tahu pahalanya itu. Kemudian mereka tidak mendapati, kecuali mereka harus berundi atau antri ngoten niku. Lastahamu, niscaya mereka itu akan berusaha untuk antrian atau meskipun berundi itu akan dilakukan. Seandainya mereka itu mengetahui. Nah, ini termasuk keutamaan bahwa baik yang berazan atau yang mendengar azan memperhatikan kemudian mengijabai seruan-seruan azan, ngoten. Maka itu akan mendapatkan nilai kebaikan-kebaikan yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian usul asal atau asal usul kok ada azan itu dijelaskan di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga dalam kitab-kitab yang lain yang sahih, salah satunya dari jalur Ibnu Umar. Kanal muslimuna hina qadamul madinah yajtami'una fayatahayyanuna sholata laisa yunadilaha fatakallamu yauman fi dalika. Jadi orang-orang Islam ketika mereka datang ke Madinah, mereka berkumpul. Kemudian mereka itu mencari-cari kesempatan bagaimana cara berkumpul, bisa berkumpul bareng. Karena waktu itu tidak ada yang menyeru. Tidak ada yang menyeru untuk bisa berkumpul di waktu-waktunya sholat itu.
Nah, para sahabat itu berkumpul untuk merembukkan persoalan itu. Sehingga pada satu ketika, pada satu hari mereka berkumpul kemudian bercakap-cakap, berbicara tentang itu. Ini gimana waktu kita bisa berkumpul waktu-waktu sholat ini? Maka qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, ittakhidhu naqusan misla naqusan nasoro. Jadikanlah atau ambillah lonceng atau tabulah lonceng. Jadi waktu sholat ditabuh lonceng seperti loncengnya orang Nasrani. Orang Nasrani yang Nasrani tulen itu di gereja-gerejanya mesti ada lonceng yang dipukul tiap hari Minggu, ngoten niku. Maka sebagian yang lain punya usul, bal bau kon misla kornil Yahud. Sudah, kita ambil saja terompet seperti terompetnya orang Yahudi, benten. Makanya kalau di akhir tahun itu yang biasa ikut-ikutan pakai terompet-terompet akhir sanah, benten. Itu tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi ini. Nah, usulnya para sahabat ini karena melihat ini orang Nasrani begitu cara ibadahnya, untuk memanggil, mengumpulkan orang itu supaya berkumpul di satu tempat, mereka tabuh lonceng. Orang Yahudi mereka tiup terompet ini. Nah, kemudian Umar ini punya inisiatif, punya usul, Umar bin Khattab ini. Awala taba'atsuna rajulan yunadi bisalah. Kenapa kalian tidak mengirim seseorang untuk menyeru, memanggil dengan sholat? Kan dulu seruannya ada as-sholatu jami'ah. Nanti bilang buatan. Nah, as-sholatu jami'ah. Nah, itu diantaranya dari seruan-seruan untuk supaya berkumpul. Dan itu ada waktu-waktu tersendiri di dalam hadis-hadis yang sahih, seruan as-sholatu jami'ah itu bukan untuk sholat taraweh. Tiap rakaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian imamnya menoleh ke belakang, as-salatu jami'ah. Laisa hadza minas sunnah, ini tidak termasuk sunnah karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak pernah diajarkan, diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi tidak ada. Kalau mau ya sawu sufakum rusu ittarosu iqtadilu wala takhtalifu susu sufufakum rusu sufufakum waqoribu bil anak. Seruannya demikian. Bukan as-shalatu jami'ah. Sienten tonton masjid-masjid, nonton nggih. Atau ada seruan setiap rakaat selesai. Apa niku seruane? Usolli sunnata tarawih rakaatani jami'atan rahimakumullah. Nah, ngoten nah. Nah, itu juga laisa hadza minas sunnah. Ini tidak termasuk sunnah. Kenapa? Rasul tidak pernah mengamalkan seperti itu, para sahabat juga tidak pernah berbuat seperti itu. Terus para kiai, para ulama mutaakhirin berinisiatif ben gak ngantuk dilingno. Nek iki oleh rong rakaat, iki oleh petang rakaat. Punya ijtihad sendiri. Kalau menurut saya ijtihad ini tidak berlaku karena apa? Sudah ada contoh dari Rasulullah SAW. Kalau ada dalil yang jelas nasnya dari Al-Quran dan hadis, tidak perlu adanya apa ijtihad, tidak perlu adanya kias, tidak perlu adanya dalil-dalil amrih pantesi api ben-ben ngini. Itu tidak perlu. Kenapa? Dalilnya sudah jelas. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh. Akhirnya banyak riwayat menerangkan ada sahabat itu yang bermimpi didatangi malaikat Jibril, kemudian diajari adzan dengan lafadz-lafadz yang khusus, mulai dari Allahu Akbar sampai La Ilaha Illallah. Nah, kemudian juga dalam hadis ini langsung jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ya Bilal kum fanati. Hei Bilal, ayo kamu adzan. Ngoten. Hei Bilal, kamu adzan. Dalam riwayat yang lain
inna bilalan fa innaka anda sautin, karena sesungguhnya kamu lebih keras suaranya, lebih menjangkau suaranya daripada kamu wahai si fulan. Nah, itu menunjukkan bahwa azan inilah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak perlu ada acara-acara monggo Pak niki wancine maghrib, monggo Pak niki wancine subuh, pengumuman bukan tidak perlu, juga tidak perlu adanya tabuhan-tabuhan seperti lonceng atau tiupan-tiupan trompet, atau kalau orang Jawa itu pakai beduk atau pakai jidor atau pakai kentongan, ngoten. Walaupun itu nalarnya cukup bisa diterima oleh akal, kan saya diterami akal. Si jenenge kentongan yang ditabuh kan tong tong tong, nggih. Nek jenenge beduk ditabuh munine pripun? Deng deng deng. Jarine Pak Kiai kula sian iki tong 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 mejiti sik kotong. Deng 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 sik sedeng ae nang budal. Kan logikanya main. Tapi laukana din birra'yi, din itu tidak berdasarkan akal. Seandainya agama itu berdasarkan logika akal sehat ini, nih saya la asfala, yang paling bawah minal ka'bain, daripada ini kaki ini, itu lebih utama daripada min a'lahu, daripada paling atasnya dalam hal berwudu. Padahal menurut syariat ini kan tidak masuk akal, kaki yang biasa pakai jalan yang kena kotoran itu sing bawah napa atas? Atas, gitu. Tapi kenapa yang diusap itu atasnya? Kelintung lho nggih. Napa, Pak, Bu? Lek kelintung njenengan elingaken, mboten mesti ten ngarep mesti bener terus lho nggih. Kelintung omongan saged mawon. Kalau kapake berjalan, yang kena kotoran mesti bawah. Yang paling bawah damel melampang-melampang jenengan buatan sandalan melampang-melampang nek enten napa niku kotoran-kotoran sing kenging niku atas napa bawah? Ya bawah. Tapi kenapa ketika berwudu yang diusap yang atas kok bukan bawahnya? Ini tidak perlu diusap. Dalam hal tertentu wudunya tidak usah diusap bawahnya kaki, cukup atasnya, atasnya. Satu kali saja ini, satu kali saja. Itu dalam babul maski alal khufaini, dalam kitab-kitab nanti akan kita temukan tata cara mengusap dua sarung kaki, penutup kaki, tidak usah kakinya tapi penutupnya itu yang diusap. Nah, ini menunjukkan bahwa agama itu tidak berdasarkan akal, tidak berdasarkan logika, tapi sesuai dengan akal. Iya, dalam hal-hal tertentu yang sesuai dengan nalar, logika, dan akal. Tapi dalam hal-hal tertentu ada persoalan din ini yang tidak bisa dilogikakan, tidak bisa diterima dengan akal. Akal mana yang bisa menerima ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, belen anakmu, akal sehat pun tidak akan rami. Entenah, semua manusia mesti akan geleng-geleng kepala. Ini enggak waras ini. Enggak ada orang tua yang tega menyembelih anaknya, tapi itu adalah syariat dari Allah dijalankan Nabi Ibrahim. Bukti bahwa din ini tidak semata-mata berdasarkan kepada logika. Nah, jadi itulah salah satu di antara usul asal adanya azan. Makanya kalau ketika kita mendengarkan azan, oh itu berarti panggilan, seruan dari Allah kepada kita kaum muslimin yang mendengarnya. Sehingga ada keutamaan orang yang mengumandangkan azan, dia akan didoakan sejauh suaranya terdengar oleh hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah ya, yang hidup atau yang tidak hidup ya, benda hidup atau benda mati. Suaranya itu menjangkau sejauh mana, akan mendoakan kepada yang muadzin itu, orang yang berazan. Itu keutamaan. Ini maghribnya jam pinten nggih? 37 nggih, mangke dimutakan sama ke jam 17.25. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui yang namanya azan itu adalah pemberitahuan, pengumuman, panggilan. Maka adabnya orang yang berazan pun juga
dia harus punya niat untuk memanggil, dia harus punya niat untuk menyeru dengan seruan-seruan yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pernah ya diceritakan dalam satu riwayat, hadisnya dhaif ya, tetapi para ulama menjadikan itu sebagai dalil karena matannya itu sahih. Dan jadi kalau kita belajar hadis itu ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif. Nah, yang baik yang hasan dan di atasnya. Yang dhaif, nah ini masih ada tanda tanya. Nah, tetapi tidak serta-merta hadis itu dhaif kemudian harus kita tolak, tidak. Ada hadis dhaif itu dhaif isnad, dhaiful isnad sahihul matan. Ada dhaif sanad-sanadnya, tapi juga ada sahih matannya. Matanya masih bersesuaian, matanya masih dibenarkan. Nah, tetapi kalau dhaiful isnad wal matan, nah, itu tidak bisa diterima hadisnya, apalagi hadisnya itu maudhu, hadisnya itu palsu. Nah, dan banyak pertebaran di tengah-tengah kita asal ngomong saja, jadi bukan hadis. Menurut para ulama hadisnya dikatakan palsu, tidak mengatakan demikian, pokoknya angger jiplak niki hadis, padahal itu bukan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada hadis yang menerangkan ketika Ibnu Umar masuk ke satu masjid di Butha atau Abtah, Abtoh gitu ya, nama satu tempat di situ. Ibnu Umar itu masuk, kemudian dikumandangkan adzan. Muadzinnya itu berazan, ini zamannya Ibnu Umar, tidak zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah wafat, sudah meninggal dunia. Nah, kemudian muadzinnya itu berazan bitahoni watamtid watalhid. Jadi azannya itu dengan berdendang, azannya itu dengan berlagu, azannya itu dengan tamtid, memanjangkan bacaan-bacaan yang melebihi bacaan kebiasaan orang Arab baca itu. Benten. Jadi panjangnya itu berlebihan. Kemudian berlagu, bernada atau berirama. Benten. Nah, saniki nek azan iku lak sing dipadosi enake to nggih. Wis suarane enak, mendayu-dayu, mendengu-dengu atau berlagu, lagunya luar biasa ngoten niku. Maka Ibnu Umar ketika mendengar muadzinnya itu azannya seperti itu, selesai azan Ibnu Umar keluar dari masjid, tidak sholat di tempat tersebut, dia tinggalkan. Dikejar oleh muadzinnya lalu ditanyakan, ya Ibnu Umar, ya Aba Abdurrahman, ini panggilannya Ibnu Umar, Abu Abdurrahman, ya Ibnu Umar, lima, kenapa engkau tidak sholat bersama dengan kami? Ana uhibbuka fillah, demi Allah, wallahi ana uhibbuka fillah, demi Allah saya itu mencintai anda karena Allah. Jawabnya Ibnu Umar, wallahi demi Allah ana ubghiduka fillah. Ngaten waket nggih, demi Allah saya membenci anda karena Allah. Ngaten itu jawabannya Ibnu Umar. Kalau muadzinnya tadi mengatakan wallahi ana uhibbuka fillah, saya mencintai anda karena Allah, tapi dibalas oleh Ibnu Umar, wallahi ana ubghiduka fillah, demi Allah saya membenci anda itu juga karena Allah. Lima, ya Ibnu Umar, kenapa ya Ibnu Umar? Karena kamu azan bitagoni, karena kamu berazan bitagoni. Pitagoni itu dengan berlagu. Watakhudu bi'adhanika ujrotan, karena kamu juga menerima upah dari adhanmu itu. Kamu jadi tukang adhan khusus sehingga adhanmu dienak-enakkan, dilagu-lagukan. Itu kata Ibnu Umar. Nah, sehingga dari hadis inilah para ulama itu, dari bermacam-macam para ulama, kalau kita lihat di kitab-kitab salaf, nah, kita akan temukan pendapatnya para ulama
hukumnya azan dengan berlagu itu bainal karohah wal haram, hukumnya tidak sampai haram mutlak tapi bainal karohah wal haram, yaitu antara makruh dan haram, berkisar antara makruh dan haram. Kalau Ustadzina min Mojokerto Ustadz Ashari pernah menyampaikan kepada saya itu kalau ada azan yang berlagu tidak perlu dijawab. Nah kenapa demikian? Karena kata ulama wa yustahabu ayyatarussala bil adzan, disunnahkan untuk tartil dalam beradzan. Jadi sunnahnya itu tartil, tidak bitagoni, juga tidak bitalhin, tidak juga bitamrid, tidak juga dengan bitamtid. Jadi mendayu-dayu, melekuk-lekuk, meliuk-liuk dengan lagu atau seperti nyanyian, tidak seperti itu, tapi dibaca dengan tartil, dengan pelan, dengan jelas, dengan suara yang keras. Bahkan ya, tidak boleh sampai melebihi kaidah yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Kalau bahasa kita kaidah tajwid ngoten niku. Ya mat, bacaan mat gitu. Kasih ruminan nas fi zamanina al-an, kebanyakan manusia sekarang ini ya mudduna al-adhan bimatin syadidah, jadi memanjangkan mat itu dengan bacaan mat yang melampaui batas. Kalau kita pelajari mat yang paling panjang itu panjang bacaannya pinten Bu Pak? 6 harokat atau 3 alif, sebutannya dalam pelajaran tajwid 3 alif atau 6 harokat. Nah, 6 harokat itu sama dengan 6 ketukan. Nah saniki monggo jenengan ketuk, jenengan hitung pakai jari kira-kira itu berapa ketukan azan-azan yang kita dengar pada umumnya. Contohnya pada lafal hayya 'alas shalah. Jenengan hitung piyambak ya. Hayya 'alas shalah. Yang pertama. Niwau pinten ketuan? Lu jenengan hitung. Kalau ulangi malih, ini kan untuk ngetes saja. Hayya 'alas shalah. Pinten? Pinten? Lebih dari 10 ketukan, nggih. Nah sementara kalau kita belajar ilmu tajwid, napa enten bacaan mat yang lebih dari 6? Sebutannya apa? Napa Bu? Niki sing saged jawab ini asal artos seketemu ini. Mat apa namanya? Sanes Mbak Mat, sanes. Mat dun. Mat bacaan mat itu bacaan panjang. Ada mat tabii, ada mat wajib, ada mat lazim, ada mat iwat, ada mat apa ini? Nah yang lebih, yang paling panjang sepengetahuan saya itu adalah mat yang ketukannya hanya 6 atau 3 alif. Ngerti nggih? Nah ini lebih daripada itu, apalagi juga bernada dan berlagu sehingga mengutamakan keindahan suara. Nah, lalu berapa mat dan sebutannya mat apa? Nah, ini buatan sakit jawab, kalau jawab dewi ini, kinten-kinten ya EBE ini, namanya adalah mat keranjingan. Lah buatan nenten sing sakit jawab, mati mat nopo, kan gini kitab-kitab tajwid nih buatan nenten. Matnya itu apa namanya tidak ada. Masya Allah. Mari di dalam kitab Lubabul Fikihi yang dikarang oleh salah satu karyanya ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, itu dalam kitab itu disebutkan pendapat bagaimana hukumnya azan dengan berlagu. Nah ternyata saya baca di situ hukumnya itu makruh,
Bahkan sebagai laki, sebagian keterangan lain itu hukumnya itu haram, masya Allah. Nah, tapi kebanyakan kita kadang kurang memperhatikan sehingga lebih mengutamakan enak, indahnya bacaan-bacaan suara adzan. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau berkenan mengetahui dalil-dalil yang saya sampaikan ini, nanti kitab-kitab dan dalil-dalilnya bisa dipertanyakan. Nah, insya Allah bisa saya share ini kitabnya, dalilnya, pendapatnya siapa, dan hukumnya bagaimana. Sudah 36 menit ya. Insya Allah 1 menit lagi sudah masuk waktu maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, belum masuk hadisnya nih, ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan semangat bagi kita untuk terus tetap thalabul ilmi. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu 'ala muhammadin walhamdulillahirabbil alamin wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.